sama gue Asri Ros Magang di channel saya Dokter Lengkap dan Terupdate, topologi kalau bukan di HSR Wheel. Kali ini gue lagi ada di MDX Garuda dan ini ada mobil Honda Brio yang lagi pasang bumper belakang. Sebenarnya bumper depannya juga udah Type R ya, tapi ini bukan yang di MDA, jadi beda. Dia ini honeycombnya bukan honeycomb ya, tapi full tertutup. Kalau yang di sini kan yang ada honeycombnya. Nah ini kita lagi pasangin bumper belakangnya nih. Cuman ini tiga exhaustnya ada tiga. Langsung kita panggil aja kali masnya ya. Langsung kita ngobrol-ngobrol. Halo mas. Oh iya kak. Mau boleh wawancara sebentar nih, wawancara. Namanya siapa nih mas? Saya Diko kak. Mas Diko, mas boleh tanya nggak, ini waktu itu kenapa ngambil konsepnya yang Type R? Ya pastinya sih karena udah ngeliat-ngeliat ya sebelumnya, okay. Yang udah pasang duluan ya. Akhirnya pengen ketemu. Nyoba, gitu. Oke. Okay. Ini kalau boleh tahu, nemu yang di sini tuh nyari-nyari juga berarti? Karena yang depan itu kan sebenarnya bukan yang dari kita kan ya? Bener, bukan. Oke. Akhirnya ini kenapa? Ha? Akhirnya. Ada insiden gitu ketabrak. Oke. Baru deh kayak Obrian nabrak ya. Oke, jadi akhirnya ketabrak terus nyari yang dekat-dekat. Cari yang lebih bagus dari sebelumnya sih. Oke. Baru nemu ternyata memang dari si Bang Aldi yang baru tahu gitu. Pencetusnya dia ternyata gitu. Oke. Nih kayaknya mobilnya juga nggak standar ya. Udah banyak yang dimodif nih. Udah lumayan banyak sih. Banyak ini ya, ini aja udah ada 3 tuh. Kalau boleh tanya dari depan ya, dari eksteriornya dulu. Untuk di bagian depan yang udah dimodif tuh apaan aja mas? Kan body kit udah pasti nih. Body kit full ya berarti ya? Sedikit side full. Skirt, bumper sama depan ya. Terus? Apa ya, velg paling sama headlamp ya. Headlamp ini apa? Diganti full? Proji. Gua ganti Proji sih. Oke. Okay. Ini juga ada garnishnya. Ini juga di stikerin ya. Stikerin ya hitam dong. Terus velg ini pakai ring 15. 16. 16. Oh, naik ya. Iya. 16 195 50 ring 16. Oke. Okay. Ini untung dipakein body kit nih. Soalnya kalau enggak dipakein body kit keluar banget tampilannya. Keluar banget, iya. Ini kan ketutupan nih body kitnya kan masih agak bikin rata tuh. Ada side skirtnya juga sama yang belakang ya. Velg, terus ini juga ada ya. Minim ya garnish-garnisannya ya. Ya gitulah, receh-receh paling. Receh-recehnya banyak sih. Oke. Okay. Nggak usah disebutin lah. Ini tuh apa tambahan ini? Juga ya spoilernya ya? Ya. Tambahan juga spoilernya. Tambahan juga kan, aslinya nggak ada kan? Oke. Okay. Ini juga ya? Itu juga. Garnish ya, juga. Juga. Bumper juga udah yang jelas, otomatis. Paling plat. Oh iya, platnya juga diganti. Untuk exhaust sistemnya full apa muffler doang? Muffler doang. Nice. Sementara ini mobil baru. Full dong atau ini berarti cuma satu nih yang nyala nih? Iya, kenapa masih asli, masih ori knalpotnya. Mufflernya doang masih, berarti. Masih di sana. Hah? Ini fake muffler. Ya salam. Oke. Sementara enggak? Tolong tahan jarinya, tahan. Oke, okay. Untuk interiornya? Interiornya, masuk aja. Boleh buka ya? Apa ya? Ini tri-trim. Ya. Ini masih, hah? Twitter. Oh iya, Twitter nambah nih ya? Twitter ya. Masih bawaan ini enggak dong? Enggak, itu masih asli kak. Emang iya? Iya. Ini tipe apa sih? Satya. Head unit enggak mungkin bawaan dong itu. Head unit enggak. Head unit udah ganti. Head unit ini pakai yang apa nih, ingat enggak masnya? Ah, murah-murah aja itu maka. Berapa memang harganya kisarannya? 2 jutaan loh. 2 juta enggak murah loh. 2 jutaan. Oh man, ini ya Matic ya? Matic ya? Matic. Ini audionya full apa cuman tambah tweeter doang? Tambah tweeter doang. Berapa? Aduh, lupa tuh berapa ya? 1,5 juta lah kira-kira. 1,5 juta. Jok masih bawaan?
jok udah ganti. Saya trim juga, itu juga. Oh, ini sepaket ya? Sama ininya juga nih ya? Sepaket, iya, sama plafon. Oh iya, oh, plafon udah silau. Plafonnya juga udah diganti. Wah, ini berapa full interior? Waduh, belum dihitungin tuh, Kak. Kok bisa? Kan yang bayar bukan masnya. Kan hilaf, Kak. Oh. Hilaf, ah udah, tutup mata ya. 5 ada? 5 lebih kayaknya. Lebih, 10 kurang. 10 ada, 10-an. Full ya, full. Nah, full. Kan 10-an. Lumayan banyak ya, karpet, pasang lampu-lampu juga. Oh, full itu kolom. Sekalian juga? Enggak kan? Pasti misah kan? Nyicil-nyicil. Oke. Setiap hari tapi gitu. Nyicil setiap hari. Oke, iya juga ya. Sebulan ini mobil. Banyak loh ini berarti untuk sebulan aja. Lampu, tambah karpet. Terus? Terus mailing di LED-in kan atau ini nggak ada nggak ya. Ada nggak ada ini lampunya kalau polos ya ya tadi. ya apalagi setir masih standar ya masih baru head standar. Unit doang speedometer baru speedometer udah ganti sih itu speedometer type R modelannya model type R oke setir belum ada rencana mau ganti type R juga. Ya, gampang lah nanti. Gampang lah. Oke, kira-kira rencananya apa lagi nih yang mau dimodif, Mas? Banyak. Oke, tapi dari eksterior deh. Mau. Eksteriornya dulu deh, kira-kira bakal nambah. Ini full system, exhaust bakal diganti ya. Apa enggak fake ininya nih, fake mufflernya? Ada rencana pengen ganti. Pakai yang fake muffler lagi? Bukan. Oh, enggak. Full. Full. Oke, terus? Stickering mungkin? Wrap? Memang pengennya udah full hitam. Pengen full black. Full black, oke. Okay. Spoiler pengen ganti sih, kayaknya kurang cocok melihatnya ternyata. Pengen yang model kayak gimana? Yang agak tinggian. Model-model Mugen gitu kali. Oh, oke. Okay. Okay, terus apa ya? Paling mau ganti spion. Spion mau ganti yang model kayak gimana? Yang pakai RS aja yang retract gitu. Bisa di gitu ya. Oke. Okay. Untuk interior full system mungkin apa? Soundnya? Enggak kepengen sih kan. Enggak kepengen. Kalau sound system gitu. Oke, kurang doyan berarti. Kurang doyan. Apa soalnya kalau di interior kan kebanyakan paling ya jok. Paling audio sih mainnya kalau interior kan. Mungkin ada apa lagi nih kira-kira? X-bar. Apa ya interior? Belum kepikiran nih. Belum. Oke. Karena baru sebulan. Cita-citanya masih banyak. Masih banyak nih, cicilannya tiap mobil. Hari soalnya. Oke deh, siap. Ih, keren sih. Tapi, keren juga ya full black ini ya. Kenapa kepengennya full black, Mas? Memang suka warna hitam? Suka warna hitam. Itulah sebenarnya. Jadi kalau boleh tahu nih, total semuanya modif, ingat nggak berapa? Baru sebulan loh. 30-an sih, kan? 30-an? Ah masa iya itu aja tadi interior 10 jutaan. Ini body kit, velg. Itu dia sih nggak ngitungin sih. Sebel. 30-an sih ingatnya. Ya udah 40 deh. Modif hilaf tinggal gesek doang. Oke deh siap. Thank you Mas ya. Semoga awet, jangan sampai nabrak lagi nih body kitnya. Kalau once kenapa-napa ya bawa aja ke sini. Ya, bisa di repair. Mau bosen warna hitam bisa di repaint juga ya. Atau velg juga kalau misalnya bosen bisa tuker tambah ke toko HSR. Pepet terus. Oke, sekali lagi thank you Mas. Sama-sama Kak. Siap. Yep. HSR, sekian dulu video kali ini. Jangan lupa di like, komen, dan juga di subscribe channel YouTube yang HSR Wheel. Karena akan masih banyak banget video-video seru lainnya. Gue Asitas Magang undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Mas Dikonya juga. Jangan lupa ingat HSR.